Grazie. Prego, prego. Mister, numero uno, forza Juve. Darurat, tiba-tiba bos Al Nassr panggil Allegri, fix reuni dengan Ronaldo. Mencoba mengakhiri musim dengan cara terbaik adalah misi Juventus, yang telah ditunggu-tunggu selama beberapa minggu yang panas. Dari sudut pandang olahraga akan ada kesibukan terakhir di Liga, pertandingan di mana Anda harus berburu poin dengan harapan bisa finish di 4 posisi pertama peringkat. Dipahami bahwa kemungkinan penalti bisa menghapus hal-hal baik yang dilakukan oleh anak buah Allegri. Lolos ke Liga Champions berikutnya menjadi tujuan yang akan dikejar juga melalui penaklukan Liga Eropa. Memenangkan trofi ini akan menjadi kepuasan yang luar biasa. Al Nassr mencoba Allegri? Ada juga banyak pembicaraan akhir-akhir ini tentang kemungkinan perubahan di bangku cadangan untuk Juventus meski ada kontrak panjang yang mengingat Massimiliano Allegri ke klub Juventus. Juga kemarin malam, Calvo menggarisbawahi bagaimana klub memikirkan masa depan selaras dengan pelatih. Namun, dalam beberapa jam terakhir, ada pembicaraan tentang kemungkinan godaan asing bagi penduduk asli Livorno. Seperti yang dijelaskan jurnalis Rudy Galetti di Twitter, Al Nassr di Arab Saudi sebenarnya sedang mencari pelatih baru, dan Allegri juga akan menjadi salah satu kandidat yang memenuhi syarat, di mana klub akan siap mengajukan tawaran untuk membuatnya mengganti bangku cadangan. Inggris meledak, Presiden Newcastle bakal tikung Real Madrid. Sebelumnya kuat beredar bahwa Ronaldo akan kembali ke Real Madrid dengan bantuan Presiden El Real serta beberapa pemain Madrid yang sangat mendukung mega bintang 38 tahun itu. Namun sepertinya rumor itu akan ditikung oleh klub lain yang juga sangat mengincar Ronaldo. Ya, pelatih Newcastle United secara terang-terangan memberikan jawaban tentang adanya klausul yang membuat Ronaldo bisa bergabung ke kubu Premier League jika mereka lolos ke Liga Champions di musim depan. Berikut pembahasan selengkapnya. Rumor beredar luas di media-media Spanyol pada awal pekan ini yang mengatakan bahwa Ronaldo bisa kembali ke Premier League dari klub barunya Al Nassr di musim depan. Ya, Al Nassr sendiri kubu Riyadh, ibu kota Arab Saudi, dan Newcastle United kini 80% dimiliki oleh Public Investment Foundation, yakni dana investasi negara teluk tersebut. Ronaldo juga mengisyaratkan dirinya bakal kembali ke Liga Inggris atau kompetisi sepak bola Eropa lainnya. Menurut dia, karirnya di benua tersebut belum selesai. Saya berterima kasih kepada Al Nassr karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengembangkan sepak bola bagi generasi muda juga para wanita. Bagi saya, ini adalah tantangan, tetapi saya juga merasa sangat bangga pernah berada di sini, ucap Ronaldo kepada media Riyadh. Ronaldo datang ke Madrid bukanlah rumor semata-mata. Hal ini sudah terjadi selama beberapa tahun silam, sejak Ronaldo berlampu di Juventus, Manchester United, sampai dengan Al Nassr. Akan tetapi, dari apa yang diutarakan oleh para pemain Madrid sebelumnya, untuk rumor di musim inilah adalah rumor yang sangat masuk akal. Ketika kita membicarakan segi peluangnya datang, bukannya apa-apa, Pereslah yang mengontak Ronaldo secara langsung, di mana Peres menginginkan Ronaldo datang. Memang sangat meragukan kedatangan Ronaldo ke Real Madrid, dikarenakan beberapa alasan yang lumrah, bukannya apa-apa sampai ke bintang yang berusia 38 tahun tersebut, tentunya memiliki peranan yang sudah berbeda. Apalagi katanya Ronaldo sudah puas dan dianggap tidak akan sesuai dengan idealisme yang besar. Akan tetapi, hal itu tentunya sangat berbeda dengan kenyataannya, di mana sebenarnya Benzema bagus bukan karena dirinya bagus, tetapi karena penyokong bisa pelit memberikan bola semuanya kepada Benzema saat berada di atas lapangan. Bahwa sebenarnya yang bagus dari lini serang Madrid itu adalah para pemain muda penyokong Benzema. Sehingga, yang dibutuhkan oleh Ronaldo itu adalah keinginan seperti Vinicius atau Rodrigo. Uniknya,
Kedua pemain itu saat mendengar bahwa Ronaldo akan datang ke Real Madrid, mereka menginginkan sang pemain untuk segera datang. Sebab kedatangan Ronaldo adalah kedatangan yang sangat ditunggu-tunggu, bahkan dinanti-nanti oleh kedua bintang muda Madrid tersebut. Vinicius dan Rodrigo yang sangat mengidolakan Ronaldo dengan teramat besar, mereka menginginkan sang mega bintang melebihi rekan satu tim. Bahkan, mereka akan menjadikan Ronaldo lebih hebat dari Benzema. Jika Benzema dilayani oleh kedua pemain itu dengan otoritas senioritas, maka kedua pemain itu akan melayani Ronaldo dengan dalih idola. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Ronaldo akan mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal. Masalah Ronaldo dari Juventus sampai sekarang bukan masalah gacor atau tidak, akan tetapi pelayanan dari pemain di kedua sayap sampai dengan lini tengah. Sehingga saat Ronaldo datang ke Real Madrid, para pemuda pemain di Madrid mereka tentunya akan menjadikan prioritas yang besar. Sebab Vinicius dan Rodrigo bukan hanya sekedar menghormati, tapi mereka sangat mengidolakan Ronaldo. Dengan kata lain, Ronaldo akan mendapatkan pelayanan yang lebih dari Benzema. Sangat disayangkan bahwa di masa saya, Ronaldo bukan lagi pemain dari Madrid. Saya selalu berharap bisa menjadi rekan satu tim darinya di mana peluang itu bisa menjadi kenyataan. Ujar Vinicius Junior. Kami sangat merindukan Ronaldo. Ronaldo adalah sosok yang besar dan paling baik. Saya akan memberikan nilai sebesar 10 untuk dirinya. Ujar Luka Modric. Kemudian selebrasi Ronaldo yang merupakan idola saya muncul di kepala saya. Dan itulah yang kemudian terjadi. Saya sangat ingin bermain dengannya. Kata Rodrigo, dikutip dari laman resmi Real Madrid. Kesimpulannya demikian, bahwa para pemain Madrid mereka merindukan Ronaldo datang, sehingga kedatangan Ronaldo bisa membawa perubahan yang sangat besar. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. See you!